Dukungan kampanye simpati tertib berlalu lintas khususnya penggunaan helm Bangka Rakyat Indonesia sumbang 200 helm untuk Polres Ternate. Pemberian 200 helm ini sebagai wujud perhatian BRI sebagai salah satu BUMN. Untuk mendukung gerakan kampanye simpatik tertib berlalu lintas yang digelar Polres Ternate, sejumlah BUMN turut berpartisipasi dalam menyumbangkan peralatan pelindung kepala atau helm untuk masyarakat secara cuma-cuma. Salah satu BUMN yang berperan aktif dalam kegiatan ini antara lain adalah Bank Rakyat Indonesia. BRI Cabang Ternate ini menyumbang 200 helm untuk dibagikan kepada masyarakat melalui kampanye simpatik ini. Kita mendukung helm sebanyak 200 helm untuk acara ini. Jadi ini untuk dari BRI sebagai bank BUMN supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Ternate dalam hal untuk berlalu lintas secara tertib dan juga mengutamakan keselamatan. Nah, kita tetap mendukung dari elemen-elemen dari baik itu dari Polda khususnya Polda Maluku Utara, terus juga ini juga kerjasama juga dengan Polres Ternate untuk sosialisasi untuk menggunakan helm supaya berkendara yang tertib dan aman. Itu bentuk komitmen dari Bank BRI juga, karena sebagai bank BUMN dan kita juga tergabung dalam forum BUMN di Maluku Utara. Peran aktif dalam melakukan hal positif selalu dilakukan BRI sebagai mitra. Jikapun dibutuhkan, BUMN dalam bidang perbankan ini selalu siap untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk menyadarkan masyarakat melalui berbagai aksi simpatik. Ahmad Pikal, Febri Tiatmoko, Gamalama TV. Jangan beranjak dulu pemirsa dari layar kaca Anda, Halo Ternate masih akan kembali untuk Anda.